Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Mi YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke mal ya. Dan mal ini tentunya berbeda dari mal-mal yang ada di tengah perkotaan ya teman-teman. Mal ini menjual barang-barang bekas, semua di sini ada kecuali baju ya teman-teman. Dan mal ini dinamakan dengan Mal Rongso ya, dan tempat ini berada di Depok, tepatnya di Jalan Bungur Raya, Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya sudah lama sekali saya ingin mereview tempat ini teman-teman, karena menurut saya tempat ini unik ya. Kalau mal-mal lain itu menjual barang-barang mewah, branded dan baru, nah mal ini unik ya, karena di sini menjual barang-barang bekas dari yang barang yang kecil sampai barang yang besar, dari yang harga murah dan juga harga mahal ya teman-teman. Mal Rongsok ini terdiri dari 3 lantai dan ini adalah lantai dasar teman-teman. Dan di lantai dasar ini merupakan barang-barang elektronik yang kecil, seperti ada mesin tik, ada TV, ada VCD, ada telepon bekas dan lain sebagainya. Selain barang elektronik bekas, di lantai satu ini ada juga buku-buku bekas dan juga permainan anak-anak yang sudah bekas. Untuk barang-barang kecil di sini semua digantung di atas ya teman-teman, jadi kita bebas memilih barang-barang yang sudah digantung di atas ini ya. Ada juga di sini motor bekas dan lain sebagainya. Oke, saya sekarang akan coba naik untuk lantai kedua teman-teman. Dan di lantai kedua ini merupakan stand untuk barang-barang bekas berupa lemari, kursi, meja dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan Mal Rongsok ini didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Bapak Nurholis Agi pada tahun 2017, dan nama Mal Rongsok disematkan pada tahun 2010. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke lantai 3 ya. Dan apa aja sih yang ada di lantai 3 ini, yuk kita lihat ya. Wow, ternyata banyak sekali ya barang-barang bekas yang ada di lantai 3 ini. Banyak sekali tuh barang-barang yang digantung di sini, dan di sini kita bebas memilih barang yang mana yang mau kita beli ya, dan barang apa yang kita cari di sini. Dan di lantai 3 ini selain barang-barang bekas untuk rumah tangga, terdapat juga barang bekas alat musik ya teman-teman yang dijual di sini. Dan ada satu hal yang lebih menarik dari mal ini teman-teman. Di setiap minggunya atau weekend, pemilik mal ini mengadakan live musik ya di lantai 3 ini. Dan untuk makanan, minuman itu semua disediakan serba gratis teman-teman. Bagi mereka yang ingin berkunjung dipersilakan, dan semua bisa bersantai dan sambil menikmati musik yang ada di Mal Rongso ini.
Oke teman-teman, demikianlah tadi review saya mengenai Mall Rongsok Depok ini ya, dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Thank you for watching, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.